chains, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini di belakang Ena ya, langsung aja ya, karena kalian itu udah langsung lihat-lihat nih ada apa aja yang ada di mobil di sini. Tapi sebelumnya kita kemarin juga udah sempet ya pamerin display-display karena memang di sini unitnya paling lengkap juga untuk di Mazda Bintaro Jaya. Nah di sini Ena akan memamerkan sedikit aja untuk Mazda CX-8 yang tipe elite warna langka, yaitu warna platinum quartz. Tapi buat kalian sebelum kita lanjut untuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke ya, dan kalian juga kalau misalnya kalian subscribe channel YouTube Ena, kalian nggak bakalan rugi. Kenapa? Karena kalian tuh akan mendapatkan updatean terbaru untuk mengenai mobil Mazda, bisa juga untuk promo-promonya, bisa juga untuk updatean dari unitnya. Nah seperti halnya contoh kecil untuk unit yang satu ini, yaitu Mazda CX-8 Elite yang warna platinum quartz. Dan ini sebenarnya jarang banget untuk yang CX-8 warna ini, dan untuk yang tipe CX-8 Elite itu kadang-kadang susah banget ya. Dan ini nick 2024. 2023 nya kemarin juga kebetulan udah kosong, udah habis kemarin sisa warna hitam, tapi dia udah sold, jadi tinggal yang 2024. Jadi kalau misalnya kalian pengen melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa untuk hubungin Ena di 0812-6230-2113. Oke ya, kita akan lihat dulu tampilannya, karena memang CX-8 ini salah satu merupakan mobil SUV premium di Mazda. Karena memang untuk dari bentukannya, dari modelnya, dia tuh udah eye-catching banget dan udah memang mobil-mobil kelas-kelas premium yang udah oke banget ya. Oke, kita lihat dari tampilan bagian sampingnya. Jadi kalau misalnya agak sedikit gelap, sorry banget ya, karena ini udah sorry banget kita tag videonya. Karena mobil yang di sini tuh nggak lama-lama, jadi mungkin hari ini datang besok udah langsung dikirim. Jadi istilahnya di sini tuh kayak nggak ada mobil display, jadi datang ke sini unitnya, kita langsung kirim ya. Nah kita lihat untuk tampilan bagian dari sampingnya, kita lihat dulu untuk tampilan bagian atas. Nah di sini untuk di CX-8 Elite ini, di bagian atasnya dia lengkap dengan roof rail. Ini roof railnya dia yang asli, bukan roof rail yang hanya pajangan, tapi ini dia benar-benar yang roof rail. Dan juga untuk di bagian atasnya di sini lengkap dengan window line chrome-nya juga. Di bagian bawah juga ada window line chrome, dan juga di sini masih ada, wow, glossy-glossy ya. Dan untuk di bagian dari pintu jendelanya, jadi di sini untuk dari bagian window-nya dia kayak udah kelihatan mewah banget dengan ada desain black glossy dan juga untuk ada desain chrome-nya. Dan untuk di bagian samping kita lihat di sini untuk handle pintunya dia suara dengan body. Nah di sini masih ada tombol untuk pembuka kuncinya, dan di sini lengkap dengan kunci manualnya juga. Oke, di bagian bawah kita lihat. Nah di sini untuk dari fender bagian samping dia warnanya warna Black Dove dengan ada aksen silvernya juga warna chrome untuk di bagian sampingnya. Nah untuk over fendernya di sini di bagian sampingnya, nih kita lihat di bagian sampingnya dia juga over fendernya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dia pas banget dan klop banget ya. Untuk dari ringnya dia menggunakan ring yang 18 dengan ban yang Toyo Proxxas, dan juga untuk velgnya dia gunmetal, lumayan gede loh ini velgnya, keren banget sih untuk CX-8 ini. Nah next kita ke bagian dari spionnya, ternyata kelewatan guys spionnya. Oke, untuk dari spion kita lihat, untuk spionnya dia sewarna dengan body. Nah sini tapi di bagian bawahnya ada aksen warna hitam,
Di sini ada lampu sein dan di bagian bawah di sini lengkap dengan kamera 360-nya ya, untuk di spion masih CX8 dan juga untuk spionnya dia lengkap dengan blind spot monitoring juga dan ada rear cross traffic alert juga untuk di bagian spion CX8. Untuk CX8 ini fiturnya sih udah lengkap banget, jadi buat kalian sebenarnya untuk CX8 ini cocok banget buat yang nggak suka apa ya, nggak suka nyetir sendiri tapi mereka suka kenyamanan, karena memang ini diperuntukkan buat orang-orang penumpang, jadi bisa lebih nyaman, lebih lega dan lebih leluasa. Oke, kita lihat ya untuk tampilan bagian dari depannya. Dari atas sampai ke bawah dia kelihatan memang kalau Mazda itu memang terkenal bonet yang besar dan juga terdapat dua lekukan untuk di bagian dari kap mesinnya. Dan untuk dari desain, dari grill desainnya dia sudah menggunakan yang kode desain. Untuk grillnya sih menurut Ena ini cantik banget ya, karena desain grillnya ini kayak semacam warna hitam tapi campur dengan kayak warna-warna glossy gitu. Tapi ini bukan yang glossy, bukan yang hitam glossy ya, kayak ada perpaduan antara shadow dari grillnya, ini kelihatan keren banget. Dan juga untuk di bagian tengah di sini ada emblem Mazda yang dilapisi dengan mika dan juga terdapat signature wingnya, dia warnanya warna chrome. Untuk lampunya dia sudah menggunakan lampu yang LED dan juga untuk dari desain lampunya dia yang kesan lampu yang bulat ya untuk dari Mazda CX-8. Dan di bagian bawah di sini semacam ada fog lampnya kecil banget tapi ini terang banget ya. Dan ada aksen chrome-nya juga nih untuk di bagian bawahnya. Untuk di bagian depan, fitur keselamatan dan keamanannya sudah dilengkapi dengan kamera parking yang terdapat 4 titik. Dan juga di bagian tengahnya dia lengkap dengan kamera 360-nya. Jadi di bagian bawahnya itu lengkap dengan kamera 360. Dan juga di sini terdapat over fender, dia warnanya warna black dove. Oke, mungkin langsung aja kita akan lihat tampilan bagian dari sampingnya. Sebelum kita lanjut untuk videonya, buat kalian yang ingin melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Pastikan kalian mendapatkan harga terbaik ya dari Ena. Pokoknya kalau kalian mau datang ke sini boleh banget, mau test drive boleh banget, tapi untuk saat ini untuk test drive CX-8 ini lagi nggak ada, tapi biasanya ada ya, karena sekarang lagi nggak ada test drive untuk CX-8, mungkin next kita akan request untuk test drive-nya. Nah, kita lihat untuk dari spionnya, dia sama spionnya dari samping kanan dan kiri, dia sewarna dengan body, dan juga untuk aksen di bagian sampingnya, dia lengkap ada liris chrome-nya juga. Dan untuk di handle pintu, dia sewarna dengan body untuk dari handle pintunya. Dan di bagian handle pintu penumpang, dia juga lengkap untuk dari tombol-tombolnya ya. Dan di sini sisi sampingnya lengkap dengan window line chrome. Dan juga untuk bahan bakar, dia ada di sebelah kiri untuk tampilan ataupun untuk pengisian dari bahan bakarnya. Oke, mungkin kita akan langsung aja lihat untuk tampilan bagian dari belakangnya. Untuk tampilan bagian dari belakang, kelihatan apa ya, kok Mazda emang bener-bener membuat konsep mobil yang nggak membosankan, karena kita sebagai penumpang, sebagai penikmat mobil, itu wajib banget untuk melihat mobil yang emang bentukannya itu oke, desainnya oke, performanya bagus ya. Kita lihat tampilan bagian belakang, di atas udah lengkap dengan shark fin antena, dan di sini semacam ada spoilernya dan lengkap dengan height mount stop lamp. Di bagian kaca belakangnya lengkap dengan rear defogger, ada wiper di bagian sini, dan juga untuk tampilan lampunya, dia tampilan lampunya memang desain lampu yang Mazda banget, dan juga lengkap dengan emblem CX-8 Elite. Di sini lengkap untuk dari emblem Mazda dan lengkap dengan Sky Active G. Oke, untuk fitur keselamatan dan keamanan sudah dilengkapi dengan kamera parking dan sensor parking yang terdapat 4 titik dan ada reflektor di kanan dan di kiri, dan knalpotnya juga ada 2 model knalpotnya, ini yang knalpot yang nyamping ya. Sebelum kalian komen, jelek banget sih kenapa dikasih kayak gini besi-besi. Nah, ini dia gunanya. Jadi banyak banget yang komen itu kenapa nggak dicopot dulu. Ya jelas nggak dicopot karena dia belum di PDI, belum dicek. Nanti kalau misalnya kita suka hati ngecek, dikirain mobilnya udah di PDI ternyata belum, nah itu pasti akan menjadi problem ya. Jadi ini fungsinya karena memang ini belum di PDI. Oke, mungkin kita akan langsung aja lihat untuk tampilan bagian dari interiornya. Oke, kita langsung buka. Wow. Nah, jadi disclaimer untuk yang kita nanti pada saat kita lihat interiornya ya, kursinya itu belum dirapiin, jadi nanti karena ini masih prepare, masih mau persiapan, jadi nanti bakal kita rapiin, tapi overall semuanya udah rapi. Nah, oke,
pada saat kita lihat ya di sini ya, kalian harus bisa rasakan. Ini tuh untuk dari door trimnya, dia semuanya udah soft touch dan juga di sininya udah soft touch. Wow, lengkap. Ini enak banget kalau untuk di unboxing ya. Nah, di sini untuk handle pintunya ataupun untuk pembuka pintunya dia warna silver. Ini juga udah soft touch. Antara perpaduan warna hitam dengan warna dark brown itu cocok banget. Dan di sini lengkap untuk power window yang udah auto di bagian driver. Di sini lengkap dengan untuk spion dan di sini lengkap dengan cup holder dan nggak lupa juga untuk speaker. Dia sudah menggunakan speaker yang Bose untuk CX8. Jadi menambah suasana kenikmatan pada saat kita berkendara dan sambil mendengarkan musik kesukaan kalian. Oke, kita langsung aja lihat untuk tampilan bagian dari interiornya. Oke, kita sekarang lagi berada di dalam kabinnya untuk yang Mazda CX-8. Sebenarnya CX-8 ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang benar-benar jadwalnya padat dan emang benar-benar orang yang mempunyai aktivitas yang sangat tinggi. Jadi pada saat naik mobil ini kita itu pasti membutuhkan kenyamanan. Jangankan orang yang naik mobil ini, kita sebagai driver atau kita yang nyetir aja ini mobil udah enak banget. Karena emang konsep ataupun filosofi dari Mazda sendiri mempunyai filosofi Jinbei Ita ya. Kan tau sendiri ya apa itu filosofinya. Jadi kalau pada saat kita naik mobil ini, orang pasti langsung bilang, wah ini nih mobil yang aku cari. Seperti halnya Mazda CX-8 ini. Kita lihat untuk tampilan bagian dari setirnya, di sini dia udah soft touch dengan ada jahitan asli di bagian pinggirnya, lengkap dengan e-active sense dan juga di sini memang nggak ada pedal shift karena ini memang bukan buat mobil ini ya. Untuk CX-8 memang nggak ada pedal shift dan juga untuk di bagian sini lengkap dengan wiper. Di sini untuk ada lampunya untuk pengaturan dari lampu dan di bagian kisi-kisi AC kita lihat warna silver dan juga di sini ada untuk pengaturan AC, di sini ada pembuka bagasi, traction control, ini untuk VSC-nya juga, stop off untuk kamera 360 dan juga di sini untuk alarm parking. Oke, kita lihat di sini ada pembuka bensin dan di sini untuk dari kap mesinnya ya. Untuk kursi, kursinya udah menggunakan kursi yang kulit joknya. Lengkap dengan electric seat juga, di sini ada dua slot. Dan untuk kursi CX-8, khusus CX-8 semuanya sudah yang elektrik untuk dari pengaturan dari kursinya. Jadi untuk kursinya bisa kita langsung atur dari sini, untuk dari tombol-tombol ini kita bisa atur untuk dari pengaturan kursinya, lengkap dengan lumbar support untuk menambah kenyamanan pada saat kita berkendara. Oke, kita akan lihat tampilan bagian dari dashboardnya. Oke teman-teman, ini dia kabin ataupun ini dia layout penampakan dari dashboard Mazda CX-8 yang begitu mempesona dan menawan. Kenapa? Karena memang kalau Mazda itu buat mobil, ciptain mobil itu nggak yang sembarangan, nggak yang yang penting laku. Karena semuanya ada filosofi dan konsep-konsepnya tersendiri. Oke, untuk dashboard di sininya dia udah soft touch. Ini bukan soft touch yang kayak ece-ece ya, tapi ini benar-benar soft touch dan kalau kita sentuh gini, itu dia terasa lembutnya, terasa kayak ada semacam dekokan gitu ya. Jadi menambah kesan eksklusif dan ini juga soft touch. Di sini ada balutan dengan wooden panel dengan ada silver, warna silver. Untuk kisi-kisi AC-nya dia seperti ini dan di bagian bawah nih dia juga lengkap dengan AC-nya sudah yang auto, lengkap dengan wireless charger dan juga di sini untuk dari transmisinya dibalut dengan kulit dan lengkap dengan electric parking brake. Di sini juga lengkap dengan commandery control dan di sini ini lengkap untuk cup holder, tapi cup holdernya di sini ada apa ya, kayak ada semacam siluet warna silver, warna chrome di sini. Nah ini mohon maaf banget, jadi kalau mau deliver ini harus kayak gini, harus siapin semuanya berkas-berkasnya. Jadi kan nggak perlu heran. Oke, di sini untuk armrest-nya nih, kita lihat armrest, kita buka. Oke, di dalam juga ada tempat pengecasan juga ya. Ini bisa ditutup dua sisi gini nutupnya. Jadi satu doang dibuka bisa, dua-dua juga dibuka bisa. Jadi nggak harus semuanya dibuka. Untuk kursi kita lihat, di sini kursinya wow, elegan, eksklusif. Warnanya warna coklat di sini dengan dibalut kain berbahan suet untuk melindungi kursinya. Dan ini sih udah lumayan, bukan lumayan lagi, ini sih emang udah bener-bener kursi jok mobil yang emang bener inilah mobil yang memang kita inginkan dan kita harapkan. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini untuk pembukanya dia udah yang soft opening. Oke,
Untuk nutup bisa langsung kita tutup. Untuk dari kabinnya, kabinnya ini warnanya warna hitam ya untuk kabin, dan di atas juga dia lengkap dengan sunroof, bisa kita tutup. Ini kita buka, dan di bagian sini kacanya ini lengkap dengan vanity mirror, ada lampunya juga ya. Dan di sini untuk pengaturan dari buka sunroof, di sini ada lampu-lampunya. Dia lengkap dengan tempat kacamata, dan di bagian sini ini itu kaca spion tengahnya, dia udah yang kayak frameless gitu, nggak ada lagi framenya di samping. Dan juga ini bisa di on offin loh di bagian sini ya, jadi udah yang bisa auto dimming juga. Dan di sini lengkap dengan vanity mirror juga, dan ada lampunya juga untuk di bagian dari setirnya. Dan juga di sini untuk hand gripnya dia udah yang retract, untuk hand gripnya itu ada di semua sisi penumpang, jadi ada di bagian kanan kiri di sini untuk sisi driver, dan udah lengkap. Kita mungkin akan langsung aja lihat untuk di baris keduanya. Oke, kita cobain dulu ya untuk naik ke Mazda CX-8. Duh, ya Allah, ini sih luar biasa banget ya, masya Allah banget untuk mobil ini. Jadi pada saat kita naik itu kita udah kayak semacam apa ya, kayak semacam yang memang benar-benar diistimewakan sama mobil. Pada saat kita masuk, ruangannya udah, leg roomnya juga udah luas banget ya. Di sini lengkap dengan seat back pocket, tapi dia nggak kelihatan karena masih dibalut. Dan ini di bagian kursi baris keduanya dia juga udah electric seat, jadi kita untuk pengaturannya juga udah enak banget. Dan selain itu di sini, nih kalian lihat untuk di baris tengahnya, ini juga dia udah yang apa ya, udah ada pendingin kursi, cup holder, dan juga di sini ada armrestnya juga. Jadi kalian naik mobil ini ataupun kalian di baris kedua ini, benar-benar kalian nyaman banget, nggak ngerasa capek mau perjalanan jauh, terus kalian mau muter-muter di sekitar sini, itu juga kan nggak ngerasa capek. Nah, yang paling istimewanya kenapa? Karena kita emang benar-benar posisi penumpang itu emang diistimewakan banget nih dia. Ada tray-nya di sini, jadi bisa kita tutup. Jadi kita nggak bakalan silau kalau misalnya kita berkendara pakai mobil Mazda CX-8 ya. Oke, di sini juga untuk di baris keduanya dia juga udah yang soft touch. Oke ya guys, kita ini sengaja nggak ke bagasi dan baris ketiga karena emang akinya masih belum dipasang karena mau kirim, jadi akinya belum terpasang. Jadi untuk dari electrical-nya itu dia masih belum aktif. Nah, nanti next kita akan coba untuk pengaturan dari kursi-kursinya ya. Nah, jadi buat kalian kalau misalnya kalian melakukan pesan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking.